Yo, halo Jerkers, kembali lagi di Ataman of Gadgetuber. Kali ini kita akan membahas mengenai cara agar OC kita masuk preset Gacha Live 2. Nah, siapa nih yang kepengen masuk preset di Gacha Live 2 seperti ini dan ini? Pasti banyak yang mau ya kan? Tapi kalian tahu nggak sih ada cara biar kalian bisa masuk preset tanpa harus terkenal dan tanpa harus masukin OC ke Discord? Seriusan, ini video bukan clickbait ya. Kalau kalian mau tahu caranya, oke, gue bakal kasih tahu. Pertama, kalian masuk ke Gacha Live dan siapin karakter yang mau kalian masukin. Nah, setelah udah kalian klik tanda slot ini, lalu jangan lupa aktifin swap yang ini ya. Dan kalian tukar aja tuh karakter yang pengen dimasukin dengan karakter yang ada di sini. Setelah udah kalian close dan pergi ke bagian preset, terus pencet yang ini ya. Dan tada, OC kalian berhasil masuk ke preset. Ya, meskipun bukan resmi dari Lunimate, tapi lumayan ya kan buat pamer ke teman-teman kalian dan bikin mereka kaget gitu loh. Selain itu sebenarnya fitur ini berfungsi banget buat kalian yang mau simpen OC dan nggak bikin kita bingung gitu loh. Beda sama Gacha Club yang kayak ya lihat sendiri di sini OC dengan nama Atamanaf ada banyak ya. Dan ini OC-nya random semua cuy. Jadi kalau gue mau nyari harus ngecek satu-satu gitu loh. Jadi ini membantu banget sih ya. Dan ya kayaknya sampai sini dulu gue bahasnya. Semoga tutorial ini membantu, oke? Saya Atamanaf pamit undur diri. Bye bye. See you next time.